Yo guys, kembali lagi bersama saya di Akselut TV. Oke, di video game kali ini saya mau ngasih tim rekomendasi buat kalian untuk main matchday guys. Jadi hari ini saya akan menggunakan tim yang bernama Manchester City teman-teman. Alasan saya menggunakan Manchester City adalah karena tim ini enak banget buat kalian yang mau main long ball maupun yang main ball possession guys. Alasannya adalah nih, kalau kalian lihat ya, manajernya itu kan si Pep Guardiola, dan Pep Guardiola itu nih deh, gaya mainnya adalah permainan penguasaan bola dan pembangunannya umpan pendek, tapi posisiin pemainnya adalah fleksibel guys. Dan kalau kalian lihat striker utamanya, sebenarnya nih mereka Manchester City itu striker utamanya bukan Sterling ya, tapi si ini Gabjes guys. Cuman emang bisa pakai Sterling, jawabannya bisa guys ya. Dan kalian harus lihat juga di kecepatannya Sterling teman-teman. Nah itu dia kecepatannya Sterling ya guys, 94 dan akselerasinya 98 teman-teman. Jadi pemain yang satu ini memang susah dikejar sama back belakang lawan ya. Dan saya udah nyoba beberapa kali sebelum main match day. Ya sebelum kita rekaman ini ya, saya udah beberapa kali coba. Dan sebenarnya untuk pertahanannya juga nggak terlalu jelek teman-teman. Karena di sini kalian bisa lihat ya, ada Laporte dan Diaz yang dimana mereka itu juga bisa nge-counter bola long ball ya. Tapi sebenarnya Laporte-nya nggak terlalu hebat sih guys. Cuman si Diaz-nya yang hebat guys. Dan untuk kipernya ratingnya 88. Dan untuk back kiri dan back kanannya ada ini nih guys ya, Cancelo sama Zinchenko ya. Ini pemainnya ini dia bisa bantu ikut menyerang juga guys. Karena gaya mainnya tuh kalian lihat ya, back sayap menyerang sama kayak Lucas Shaw. Dan kalau Cancelo itu kalau nggak salah apa ya, tuh back sayap finisher ya guys. Jadi dia bisa bantu untuk nyetak gol malah yang mainnya satu ini. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita coba review tim yang satu ini di match day. Tunggu sebentar. Oke guys, kita sedang mencari lawan dan di sini tombol kembalinya udah nggak ada ya. Berarti udah mulai ketemu lawannya teman-teman. Dan kita ketemu lawannya adalah MU. Nama timnya adalah Mama Gigit nih. Wow. Oke, kita lihat dulu line up ya teman-teman. Dan oh, ini sepertinya dia belum ngatur line up-nya. Jadi kita confirm aja, ntar kalau dia udah selesai ngatur baru kita bisa main ya. Oke, kita cepetin aja guys. Nah, kita udah masuk ke dalam stadionnya teman-teman. Oke, kita lihat ya. Semoga aja dia nggak main pro-pro banget ya. Oke, yuk kita mulai dari Sterling teman-teman. Mengoper ke De Bruyne. Oke, kita oper lagi. Langsung aja ke samping. Foden, balik lagi. Nah, di sini Sterling itu karena dia bukan goal poacher teman-teman, jadi kita harus kayak gituin dulu ya. Nah, enak kan? Tuh, gitu guys. Karena dia bukan goal poacher, jadi kita yang kontrol sendiri dia untuk maju ke depan teman-teman. Oke, kita udah menang 1-0 padahal baru menit 4. Nah, ini karena lawannya MU. Kalau nggak salah MU itu mainnya agak renggang guys, jadi enak buat kita yang main oper-operan. Oke, sabar ya, sabar. Oke, langsung ke Ronaldo. Oke, tutup. Nah, cakep. Yuk, langsung yuk kita counter balik teman-teman. Oper ke Sterling. Dan kalau kalian pakai Manchester City, sebenarnya kalian nggak perlu main long ball guys, karena pemainnya itu hebat-hebat dan posisinya itu kayak nge-pressing lawan juga mereka bisa guys ya. Oke, sabar dulu. Backnya maju ya, backnya maju berarti mereka agak ompong ntar pertahanannya. Tunggu kita bisa counter. Oke, cak. Aman. Langsung aja ke De Bruyne. De Bruyne oper dulu, Zinchenko ke depan, mundurin lagi, jangan langsung ya. Oke, geser, oper ke Sterling. Sterling pegang dulu bentar. Nah. Aduh. Direbut, guys. Udah keren padahal ya. Oke tuh ya. Kalau kalian lihat di sini, Diaz itu lebih baik, guys, sebenarnya daripada Laporte. Jadi kalian harus ingat-ingat ya untuk posisiin ya. Kalau Laporte itu jangan sampai kalian yang nyundul bola, karena kadang-kadang Laporte itu nyundulnya bisa fail, guys. Kalau Diaz enggak ya. Oke, kita umpan. Ya ampun, sundulannya kemana? Dikit lagi gol itu. Sebentar, jangan disundul tadi ya. Diterima dulu baru di shoot. Cuman saya kagak ngerti guys gimana caranya kalau kayak gitu ya. Jadi tadi langsung nge-shoot. Oke, salah. Oke, oke. Kita masih menang 1-0 dan di sini kita mainnya pressing ya. Dan saya tidak akan menggunakan taktik kalau udah menang main bertahan, karena ini beda konteks ya. Di sini saya mau nge-push terus-terusan. Oke, kita dapat bola lagi. Yuk, counter yuk. Nah.
Nah, Bernardo larinya gak kenceng, guys. Oke, tapi bisa rupanya ya, Alex Telles gak ngejar. Oke, yuk ke tengah, shoot. Nah, 2-0 teman-teman. Tuh kalian lihat ya, pemainnya pinter cari posisi, guys. Itu karena yang namanya taktik fleksibel. Dan itu yang saya suka dari fleksibel taktik ya, karena pemainnya pada pindah-pindah. Dan ya, tapi terkadang sih itu senjata makan tuan, guys. Karena ada kalanya juga, ntar dulu, ya, gol kita, guys. Kejebolan lagi. Oke. Masih menang 2-1 teman-teman. Tadi saya ngomong apa ya? Tadi ngomong apa sih? Lupa. Ya intinya adalah taktik ini ada kalanya juga bikin kesalahan ya guys. Karena kan pemainnya itu nggak selamanya di posisi yang tepat gitu loh. Ada kalanya mereka pindah ke tempat yang tidak seharusnya. Oke teman-teman, Ronaldo megang bola nih. Oke, dia Rashford. Rashford mundurin. Jangan dikejar, mundur dulu. Takutnya dia ngumpan. Oke, sepertinya dia tidak main umpan lambung ya teman-teman. Tapi kalau kalian main MU, saya saranin kalian main long ball sih guys. Karena Ronaldo tuh hebat buat nerima long ball teman-teman. Oke, bola dari kita lagi. Oper dulu ke sana. Jangan langsung dikedepanin. Yuk, oper-operan dulu. Biar pemainnya pada ngatur posisi dulu. Nah, gini ya. Geser. Oke, Phil Foden. Kasih ke De Bruyne. De Bruyne ke Sterling. Iya, mundur dulu. Nah, tuh kosong tuh. Yuk, Mahrez yuk, Mahrez yuk, bisa yuk. Aduh, shoot. Nah, itu ya guys ya. Nah, ada 3-1. Oke, kita udah menang 3-1 teman-teman di babak pertama. Nah, kalau kita udah menang, sebenarnya kalian bisa main lebih santai lagi ya. Gak usah terlalu ngepres, karena ada kalanya juga lawan kalian itu gimana ya? Ada kalanya lawan kalian itu berubah taktiknya guys. Jadi ya udahlah, kita main agak bertahan dikit ya, tapi nggak akan bertahan banget teman-teman. Oke, tutup. Cakep. Laporte menang di body guys, tenang aja. Oke, Sancho udah megang bola, yuk kita oper ke depan. Rodri ke Bernardo, Rodri megang bola, kita oper ke Sterling, Sterling oper dulu ke Mahrez. Mahrez iya salah ngoper teman-teman ya, pengennya ngoper ke belakang sih, tapi ya udahlah ya. Nggak apa-apa. Tutup. Nggak ditutup sama dia, teman-teman. Oke. Terus saya udah keringetan lagi, guys. Panas di sini, guys. Oke, Rashford ke Ronaldo. Sabar. Dia mau ngoper ke Sancho. Tuh ya, udah kelihatan. Oke. Nah. Tuh, guys. Kalian kalau main... jangan terlalu buru-buru ya. Ntar kayak mereka tuh. Oke, offside. Untung aja offside, guys. Iya, bener ya. Aman ya, guys. Tadi pemainnya untung saya majuin. Kalau saya nggak majuin, mungkin tadi... bisa gol lagi teman-teman ya. Oke, yuk kita oper lagi. Kali ini kita ke Cancelo. Cancelo langsung ke depan bisa kali ya. Oke, Mahrez dapat bola. Mundurin dulu. Iya, cakep. Nah, cakep. Oke, Sterling geser dulu. Iya. Oh, masih bisa. Oke, Sterling. Offside teman-teman. Salah. Salah guys ya. Dia udah terlalu maju masuknya, harusnya enggak. Iya. Oke. It's okay. Udah menang tapi guys, tenang aja, tenang. Santai. Oke, ini udah kita tutup. Terpaksa dia nendang ke depan, dan kalau nendang ke depan, ya. Kirain kita bisa rebut. Oke. Tutup dulu. Ayo dong. Ayo, nah, cakep. Nah, langsung umpan lambung. Iya, karena BK udah maju, teman-teman. Mahrez jadinya kosong ya. Yuk, kita coba yuk. Yuk, open shoot. Aduh, harusnya tadi Mahrez saya bawa dulu ke tengah ya guys, salah guys. Ya next time, kalau kalian ada di situasi kayak gitu, mungkin kalian bawa dulu ke tengah ya. Tadi saya buru-buru guys, salah guys. Oke, iya out ya, emang enak. Dan iya, saya mau nge-pause dulu teman-teman. Kita ganti pemain dulu ya. Oke teman-teman, kita udah selesai ganti pemain. Dan selamat tinggal Foden ya, kita udah masukin Grealish karena Foden tadi udah mau capek teman-teman. Yuk kita oper ke dia, terus kita reset dulu dari bawah. Seperti biasa teman-teman. Habis itu kita baru oper ke depan. Nah, dia maju kan Dalot tuh. Nah, Sterling. Oh, aduh ngoper begitu Sterling. Sok banget loh. Dapat. Dapat, guys. Yuk, ya ampun. Aduh kejauhan ngopernya. Harusnya jangan ke Grealish, ke Mahrez tadi mah. Aduh. Oke, guys. Ya emang gua udah di menit-menit segini tuh kadang-kadang pemain kita error sendiri ya, guys. Enggak sih sebenarnya playernya yang error guys. Ya yuk kita reset lagi dari bawah. Ronaldo. No. Iya, yeah,
sibuk Ronaldo ya. No 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 Sancho Sancho Sancho. Iya. Iya. Aduh, udah dikasih gol juga padahal ya. Aduh. Salah kita guys. Salah ya. Emang makin error kita makin menit akhir. Oke, cakep, Ederson udah dapat bola. Oper kemana ya? Oper ke sana aja lah ya, Cancelo lagi, saya enggak ada option soalnya. Di tengah penuh. Oke, balik lagi. Nah, ke depan. Geser, Mahrez dapat bola, balik lagi, balikin lagi ke Mahrez. Enggak bisa teman-teman kerebut sama Fred. Kelamaan. Iya, Ronaldo kosong. Cakep. Aman, kita mundurin dulu. Nah, ke bawah aja. Oke, Grealish bisa dioper enggak ya? Coba ya, guys. Iya, enggak bisa teman-teman ya. Ini dapat bola lagi. Iya, ngopernya ngabuk nih. Oke. Nah, udah selesai teman-teman. Ya udahlah ya, guys. Yang intinya adalah Manchester City itu tim yang bagus teman-teman. Jadi ya bisa kalian cobalah sekali-sekali guys. Jangan pakai PSG terus guys ya. Dan buat kalian yang main PSG terus ya, jangan keseringan main long ball guys. Kasihan lawan kalian, oke? Ya udah teman-teman, segitu aja untuk video game kali ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.